Shalom adik-adik, shalom abang, shalom kak, shalom kakak, shalom. Ya, shalom adik-adik semua dan orang tua. Kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kakak mau kasih tahu nih adik-adik, tema kita minggu ini adalah tegar walaupun sukar. Oke adik-adik, kita mau angkat pujian, tapi sebelum itu adik-adik yang di rumah, yang masih jalan-jalan, yang masih tiduran, duduk yang manis, duduk yang tenang, kita mau saat teduh sejenak, saat teduh dipersilahkan. Amin. Kita mau angkat lagu pujian, bersuka di dalam Tuhan sambil bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis pada hukum Tuhan dari pertama sampai dengan hukum Tuhan yang ke-10. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita angkat lagu pujian Hagogo Ondo Hatapulapul dengan bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Marilah kita bersama-sama meminta pengampunan dari Tuhan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan ayat bulanan pada minggu ini yang diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 16. Keesok harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang. Duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengetahui akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenal dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hati. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita ingin mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Adik-adik bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian, Rumahku Ada di Dalam Surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu yang dibawakan kakak-kakak sekolah minggu kita. Warta sekolah minggu hari ini, tanggal 28 Maret 2021 adalah, yang pertama, tema minggu hari ini adalah tegar walaupun sukar. Lalu yang kedua, pembacaan firman Tuhan hari ini adalah Amang Sintua T. Sianturi. Yang ketiga, persembahan sekolah minggu dapat dikumpulkan ke Sintua Lunggu masing-masing atau dititipkan melalui GSM di gereja atau ditransfer melalui aplikasi OVO ataupun GoPay dengan nomor atau kode sebagai berikut seperti di bawah ini. Lalu yang keempat, segenap GSM dan SSM mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun mulai tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 3 April 2021. Demikian warta pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Tuhan Tak Pernah Janji. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah virtual pada hari ini ya Tuhan. Kiranya kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima dan menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah Minggu yang terkasih, yang diberkati Tuhan, di rumah masing-masing kita mendengarkan firman Tuhan hari ini mengenai masa-masa penderitaan Tuhan Yesus. Judul nats kita pada hari ini, Yesus diolok-olokkan. Pada masa-masa penderitaan Yesus, banyak yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia disiksa, dia dihina, dia dan diolok-olok. Tetapi Tuhan Yesus tetap tegar. Walaupun dalam penderitaan yang dialaminya sangat sukar, dia sangat tegar. Khotbah ini mengajak kita supaya kita tetap tegar seperti Yesus. Walaupun pada masa-masa sekarang kehidupan sangat susah, kehidupan sangat sulit pada masa pandemi, kiranya kita harus selalu bersemangat. Seperti adik-adik sekolah Minggu, bersemangat belajar di rumah. Harus dengan tulus, seperti Tuhan Yesus, tidak bersalah, disiksa, dihina, diludahin, menjalani hidup yang sangat susah, hidup yang sangat sukar. Tetapi Tuhan Yesus sanggup menjalaninya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sebagai contoh buat kita anak-anak sekolah Minggu, di mana kehidupan sukar, di mana kehidupan sulit saat ini, kita harus selalu tegar. Demikian firman Tuhan pada hari ini, nanti akan dilanjutkan oleh guru-guru sekolah Minggu, kakak-kakak sekolah Minggu melalui pembagian horong. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kiranya kami Tuhan anak-anak-Mu boleh Tuhan
selalu melihat bagaimana Tuhan dalam kesengsaraan selalu tabah. Yesus disiksa, Yesus dihina, Yesus diludahi, tetapi tetap tegar. Kiranya Tuhan menjadi jalan hidup kami yang bisa kami contoh, sehingga anak-anak kami menjadi kuat dan tabah di dalam menjalani kesulitan dan kesukaran hidup pada masa pandemi akhir-akhir ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi berkah, jalan hidup, pegangan hidup buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya adik-adik, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, disiapkan persembahannya. Kita angkat lagu pujian, Dalam Suka Duka. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apa? Kita angkat lagu pujian dari awal. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengurnai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.